Bismillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar sahabat semua dimanapun saja berada? Semoga sehat selalu, tetap semangat walau kita hidup di tengah pandemi COVID-19. Nah, pandemi ini hanya membatasi tatap muka kita secara langsung, tapi insya Allah tidak membatasi kita untuk terus berkarya, apalagi berbagi kepada sesama. Ya, jumpa lagi ya di channel Gratis Dijajanin bersama saya Diki Purnama. Insya Allah, ya sore hari ini saya akan kembali jajanin kalian senilai Rp300.000. Nah, siapakah yang akan beruntung dijajanin pada sore hari ini? Langsung saja ya, kita hubungi melalui video call lebih dahulu ya. Semoga ya tidak terjadi ya seperti kemarin ya, gambarnya hilang gitu ya. Jadi mudah-mudahan lancar, mohon doanya. Oke, langsung saja kita kita hubungi dulu ya. Ya, kita masih menunggu ya, apakah hari ini ya insya Allah kita akan berhasil ya buat jajanin Rp300.000-nya. Oke, saya masih menunggu untuk panggilan pertama ya. Insya Allah kita kasih ya batas waktu kurang lebih sekitar 3 kali panggilan, karena kita punya waktu sampai dengan jam 17.00. Oke, panggilan pertama belum berhasil kita lakukan ya, panggilan yang kedua ya. Ya, ayo diangkat ya, kamu akan ya dijajanin ya insya Allah sore hari ini senilai Rp300.000. ini panggilan yang kedua. Kalau nanti sampai panggilan yang ketiga ya tidak dijawab, maka kita lanjut ke ya peserta selanjutnya ya insya Allah. Oke, ini panggilan yang kedua, kita coba untuk panggilan yang ketiga. Ntar kita siapkan dulu untuk panggilan yang ketiga. Ya, ini panggilan terakhir ya insya Allah. Halo, assalamualaikum. Ya, ini dari Gratis Dijajanin, Pak. Gratis Dijajanin siapa cowoknya? Iya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke. Oke, kalau belum siap nanti saya kontak lagi sebentar ya. Ya, saya hubungi lagi sebentar lagi. Silakan disiapkan dulu. Oke, ya saya off dulu. Yeah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sehat Ibu? Baru habis isolasi. Oh gitu, lagi kurang sehat. Oh, iya. Siapa aja yang ini? Yang positif? Bu, di rumah. Ya Allah. Ya, moga ini rezeki ya. Semua sekarang negatif. Jadi udah berapa hari, Bu? 14 hari. Isomanya 10 hari, ke 12 hari di tes lagi nih. Oh, gitu. Udah dites lagi. Nah, hasilnya negatif. Alhamdulillah. Dan semoga sehat terus ya, Ibu ya. Iya. Oke. Baik, Ibu. Ini kita lanjutkan, nggak apa-apa ya, insya Allah ya. Ya. Oke, jadi saya ya pengen lihat apa KTP dan kakaknya, boleh Ibu? Boleh Bapak. Boleh, nanti minta disorot aja Ibu di kameranya. Di namanya aja dulu. Kayaknya kurang jelas Bu kalau seperti itu. Kameranya taruh aja di bawah. Kakaknya atau KTP nanti Ibu pegang kameranya terus disorot ke itunya aja Bu. Ke apa, ke kakaknya langsung. Kamera belakang ya Pak? Iya betul, kamera belakang ya, gak apa-apa. Nah gitu. Ini atas nama, difokuskan dulu Ibu, masih goyang-goyang. Oke, ini nenek Pak Uja. Oke Bu, sekarang kakaknya Ibu. Sebentar, ini masih bayang-bayang, didekatkan di namanya aja Ibu. Ini terbalik Ibu. Oke. Terbalik? Enggak ya, sebentar saya lihat dulu. Oke. Agak ke kiri Ibu. Biar saya cek nama-namanya. Ada tiga nama itu Ibu ya, tercantum ya? Iya. Ini dari suami, tiga nama. Saya sama Ibu. Gitu. Jadi tiga nama ini belum pernah ada yang jajanin ya Ibu ya? Belum Pak Ji. Oke, baik kalau gitu. Ya cukup Ibu, KTP sama kakaknya. Ya. Ya. Ibu boleh tanya sedikit? Boleh Pak. Saya panggil Ibu siapa nih? Biasa sih kalau di ini di rumah nanya Pak, singkatan dari Neneng Pauji ya. Oh gitu. Ya udah nggak apa-apa, saya ikutin aja Ibu Neva ya. Ya. Oke, Ibu Neva. Boleh tahu? Tahu informasi tentang gratis dijajan ini dari siapa? Dari ponakan Pak, dari Jakia Nadila Septiani. Jakia tuh. Oh, gitu. Itu keponakan Ibu. Ya. Ya. Alhamdulillah ya, enggak apa-apa. Yang penting kan asal beda kakak gitu ya. Insyaallah dibolehkan gitu aturan mainnya. Oke, Ibu sudah nonton atau sudah buka channelnya? Sudah, channel yang Pak sini aja, keponakan gratis dari Pak Haji. Oh gitu, sudah ditonton. Itu episode keberapa tuh Bu? Sudah. Kaila episode 92. Si Raska episode 94. Yahra kemarin. Terus Ano yang 96, Ano. Yang kemarin. Iya. 96 tuh Ibu sekarang. Kenapa? 96 Ibu sekarang. Oh gitu. Ya, enggak apa-apa. Ibu udah subscribe channelnya? Sudah, Pak. Sudah, alhamdulillah. Ya kenapa saya tanya itu Ibu ya? Supaya apa istilahnya ya, yang lain, karena kan saya sedia kandangnya sampai bulan Desember Ibu ya. Takut nanti apa ada yang nggak kebagian, dan sedangkan kan dananya cuma sampai Desember, makanya kita perlu dana lagi dari YouTube gitu rencananya Ibu, jadi biar yang lain masih tetap bisa dijajanin. Siapa gitu, jadi seperti itu. Terus kira-kira Ibu kalau nonton berapa lama? Sambil masak aja Pak Haji, sambil masak.
Satu jam Beda dong, Bu. 5 jam. Ya? Masak berapa jam, Bu? Enggak, maksudnya kan kalau sambil masak Oh, gitu. 10 menit atau sampai 10 menit habis, Pak. Ya, sambil masak aja seselesainya sih. Tontonan dari Pak Haji, YouTube Pak Haji. Iya. Seselesainya. Alhamdulillah. Oke, rencananya Ibu ini 300 ribunya mau buat apa? Buat ini apa? Buat nambahin cari kerja suami. Gitu. Iya. Suami usaha apa, Ibu? Nggak usah sih. Buat ini aja ongkos. Oh, gitu. Iya. Oke, baiklah, nggak apa-apa. Insya Allah, mudah-mudahan apa istilahnya nanti 300 ribunya bermanfaat ya, Ibu ya. Amin, Pak Ji. Ibu, ini 300 ribunya mau ditransfer kemana? Ke ATM saya. Boleh, boleh. Rekening. Sebentar, Pak Ji. Boleh, boleh, Ibu, nggak apa-apa. Saya lupa. Ya, santai aja. Ya, saya lupa. Ini rencananya mau di bank apa, Ibu? BRI, Faji. BRI, oke, BRI. Iya. Siap, saya tunggu nomor rekeningnya. Mana sih nomornya? Nih, 4796. Oke, 4796. Oke, 14. 53. 53. 5. 53 berapa, Bu? 5. 535. Ya. Oke, terakhirnya 5, Ibu ya. Ya. Oke, coba saya cek ke Bank BRI ya, Bu ya. Iya, Pak. BRI, coba saya cek dulu. Neneng Paujiah, Ibu ya. Benar, Pak. Benar, oke. Saya save dulu ini, Ibu. Oke, ini sudah bisa, tinggal saya transfer, Ibu ya. Jadi insya Allah ini dijajaninnya ya bukan cuma sekali, Ibu. Jadi nanti Ibu, ya Ibu bisa ajak lagi yang lain, minimal 5 orang, ya 5 keluarga berarti, 5-5 apa, pokoknya beda-beda, Bu ya, nggak boleh sama, ya 5 kakak lah paling nggak gitu ya, biar apa, rata. Kenapa, Ibu? Yang sudah dapat pun nggak apa-apa. Jangan, kalau bisa yang belum dapat. Belum ya, jadi misalnya Ibu punya tetangga, ya yang penting kakaknya beda gitu ya, belum pernah dijajanin, nah itu boleh diajak gitu, Ibu. Sebentar, namanya di sini Neneng Paujiah ya, oke, nilainya 300 ribu. Ini sudah berhasil saya transfer, Ibu ya. Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Haji. Oke, tapi sebentar nih, Bu. Sebelum di apa? Sebelum ditutup, saya minta tolong ya. Ibu ya sampaikan sesuatu lah sama apa? Mungkin sama teman-teman subscriber juga yang lain ya, Bu ya, melalui video kita ini, bahwasanya ini enggak bohong-bohong. Beneran. Buktinya saya hari ini dijajanin gitu, Bu ya. Bisa, Ibu? Ya. Oke, silakan, Ibu. 3, 2, 1. Ya, mulai, silakan. Assalamualaikum semuanya, teman-teman. Kita punya gratis dijajain sama Pak Haji. Pak.
Ya Ibu, sama-sama ya Bu ya. Semoga 300 ribunya bermanfaat buat Ibu sama keluarga lah, insya Allah. Oke, sehat-sehat selalu ya Ibu ya, Ibu Neva. Oke, sampai ketemu lagi Ibu di lain waktu. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, salam buat keluarga ya Ibu ya. Ya, alhamdulillah ya, kita sudah jajanin ya buat apa? Buat teman kita ya, subscriber kita juga Ibu Nepa ya. Insyaallah mudah-mudahan 300.000-nya bermanfaat ya buat beliau dan juga wabil khusus buat suaminya yang insyaallah apa? Ya sedang berikhtiar ya buat apa? Buat ya menafkahi keluarganya. Oke, buat apa? Buat ongkos ya, buat transport katanya. Ya, kita baru bisa bantu sedikit. Semoga di lain waktu kita bisa apa? Bisa bantu lebih banyak lagi ya. Saya kepengennya bisa bantu nilainya diperbesar lagi. Ya, insyaallah mudah-mudahan atas izin Allah ya semuanya bisa apa? Bisa terjadi. Ya, buat kalian semua juga oke, ditunggu terus ya video call-nya. Saya akan ya video call yang sudah mendaftar ya via IG ya gratis dijajanin. Dan tunggu saja ya, sabar. Nah, buat teman-teman juga yang sudah pernah dijajanin ya, kalian tinggal ajak saja ya apa? Tetangga kalian, teman kalian, juga siapapun ya yang ya kalian bisa ajak. Yang penting tolong diingatkan persyaratannya, satu kakak, satu akun, dan cukup diwakili satu orang saja ya. Jadi buat satu keluarga itu hanya bisa ya hanya satu saja ya yang mewakili. Oke, baik, ini saja yang bisa saya bagikan buat hari ini. Ya, sampai ketemu lagi, saya Diki Purnama insyaallah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.